antrian full semua. Full. Suaranya bagus loh, bokil ini mesin blundung boleh. Bosnya Purwodadi ini. Ini bosnya Purwodadi. Ini bos Solo. Ini bos Solo ini Harley-Harley semua ini. Harley, ini. Boleh bos Solo semua. Ini juga Solo Raya, rangka-rangka. Potingan cepet dikebet ya, Srun. Iya, Mas. Antrian banyak loh ini, Srun. Banyak, melumpuh. Dikebut. Antrian meluap itu isa apa? Kok kosong katanya antrian meluap. Clear ini. Mau nge-clear, clear apa, Srun? Clear glossy. Itu dudukan Vespa, Srun. Iya, dudukan Vespa. Oh iya, kromo ya, Srun. Bis itu di-clear glossy, dipanasi dulu di oven. Di oven dipanasi dulu. Gokil pokoknya, Srun ya. Gokil. Gokil lagi. Santai dulu aja nih. Jumat toh. Sudah selesai juga pelan-pelan. Pelan-pelan kok. Ang rokok. Pelan-pelan kok ya. Gokil pokoknya ini antrian banyak banget PCS. Kalau mau masukin rangka apa velg ya kurang lebih 1 bulan ya di. 1 bulan. Kalau velgnya ada 1 minggu jadi. Kalau velgnya aja 1 minggu jadi. Kalau rangka antrian 1 bulan. Rangka rata-rata 1 bulan. Gokil pokoknya Januari ini. Full. Full semuanya. Luar sana ya full loh, Dik. Antrian full semua. Full. Suaranya bagus loh, gokil ini mesin blundung boleh. Bosnya Purwodadi ini. Ini bosnya Purwodadi. Ini bos Solo. Ini bos Solo ini Harley-Harley semua Harley, ini. Harley, ini. Boleh bos Solo semua. Ini juga Solo Raya, rangka-rangka. Gokil, warna-warnanya tinggal pilih. Rekomendasi warna banyak. Ini apa ini? Pangkon. Ini pangkon. Nanti antrian. Yang buat customer-customer yang dijual lagi, yang pelanggan-pelanggan ini pangkon-pangkon. Tanya pokoknya kalau apa? Pangkon masih di. Oh iya. Ini yang baru masukin velg El Garek ya. Bosnya Semarang. Bosnya Semarang. Ini segini banyak ini. Wah. Berapa ini, Mas? Banyak pokoknya rangkanya jadi 3, knalpotnya aja 5. Ini yang part-part mahalnya. Mahal. Nanti mau dipowder coating semua ori-ori ini. Banyak pokoknya gokil ya, Srun. Yang minat. Yang minat apa? Tinggi. Makanya buruan bisnis, terus order coating 145 juta. Tinggal pasang. Utang bank 200 juta. Sisa berapa? Sisa 550 buat hidup sama anak istri. Bisnisnya order coating 145, Srun. Udah jadi orang kaya, pinjam bank. Sertifikat mertua atau punya siapa itu digade semua enggak apa-apa. Mumpung harganya murah. Sing paket ini 145 di, nggak naik di, yang mesin-mesin lain naik semua harganya. Kalau mau cepet kaya jadi bos, ya jangan itu, jadi karyawan mulu. Ya kan? Ya no. Dan sini, gokil ini. Udah, sunblast ini, kalau sunblast kayak gini harga berapa ya lupa aku. Ini mesin glondong gini kalau mobil sunblast aja yang udah cukup. Udah masuk ini. Ya. Full. Apa-apa pokoknya bisa ini. Kamu mijet juga bisa terus, Ron. Bisa. Ngaci bisa. Ngaci bisa. Ini restorasi ya bisa sini. Yang enggak bisa apa sini otomotif, Ron. Ini teman saya gokil velg juga proses sunblast dulu. Enggak cuma di remover. Kalau di remover jalannya setengah hari jadi PCS. Cuman kalau PCS ya sunblast dulu, vapor, powder coating. Pakainya ini. Ini sunblast apa? Sunblastnya pakainya glass bead mahal. Khusus untuk konsumennya powder coating, kasih yang mahal ya, Di. Pasir yang bagus. Bukan pasir-pasir ini, pasir kali itu enggak pernah powder coating pakai.
Masa vapor kali. Kalau vapor kali ya nggak bisa kayak gini nanti jadinya sunblastnya. Orang dulu pernah order pasir kali aja yang nyanblas Mas Aldi aja ini. Marah-marah ini dia. Order-order. Ini masih ada lagi nih. Banyak ini. Ini banyak orderan menumpuk. Makanya yang mau bisnis toh di bisnis powder coating, wah potensi rekomend untuk otomotif ini di. Uang bagus. Langsung ya. Langsung cek. Yang 145 juta masuk loh di. Set, langsung pasang. Langsung pasang. Ini Cerakot, guys. Cerakot. Hasilnya mending. Lihat yang di YouTube itu loh, yang ada videonya yang dibakar nggak apa-apa. Ini kalau semama kayak gini aja, itu 1 juta. Jadi kenapa mahal? Emang dia semama kalau dibakar panas enggak ada masalah. Ini nanti kan kalau semama apa namanya? Panas banget itu kan enggak mungkin kropos kalau untuk yang mobil, kalau di Cerakot kayak gini. Ya nih. Cerakot. Harganya beda kalau sama powder coating. Kalau powder coating itu berapa? Yang sekitar mobil berapa ya? 700. 700-an kalau ini 1 juta ini. Kalau pagi ketemu sama Mas Aldi. Mas Aldi gokil namanya pokoknya. Gokil. Kalau mau konsultasi langsung sama Mas Aldi, mau Cerakot, mau plating, mau powder coating, prismatik lokal, semua ketemu sama Mas Aldi. Mau diapain, Di? Ini tebal juga. Hah? Mau diganti warna. Ganti warna. Baru. Ganti warna. Ini ori ini ya? Ori. Punyanya Bosudin, Semarang. Ini orderan banyak ini. Mas Aldi lagi pusing. Amat hari Jumat, guys. Ada tamu tuh, guys. Wah, ada tamu, guys. Orang kaya nih, guys. Jumat. Banyak ini. Jumat berkah terus. Kalau nggak berkah, ya nggak Jumat. Orderan banyak, Serun? Banyak, Mas. Alhamdulillah. Apa? Mau wrapping apa, Serun? Deklep. Apa namanya? Deklep, Serun. Punyanya Mas Rizky udah jadi ya, Serun? Pelanggan setia, Serun. Orang Jogja namanya Mas Rizky. Di wrapping hati-hati, Serun. Ini yang wrapping-wrapping juga banyak ya, Serun? Banyak, Mas. Jadi banyak. Wrapping. Habis wrapping terus, habis ini ngoting lagi kamu tuh. Kerja keras pokoknya, Serun, ya. Iya, kerja keras. Deklep harga berapa, Serun? Langsung di WA aja ya, Nusron ya? Iya. Platingan siap kirim, Nar? Siap kirim. Lihat, Nar, platingannya, Nar. Mantep. Cek dulu apa, Nar? Sana, Nar. Platingan, Nar. Ya, bagus aja, Nar. Bawa semua, Nar. Hasilnya, Hasilnya platingan bagus ya, Nar? Bagus.